Okay, you all boleh tengok yang untuk dalam saya bagi modul ni. Ada yang perasan, ada yang tak. Saya memang ada letak dalam nota untuk setiap semua tu ada modul dia. Okay. So, kalau yang tak ada tu mungkin bab satu je kot. Tapi ni saya akan letak jugalah. Tapi dah test kan. Oh, tak ni kot. Alright, so kita tengok ni. Dia punya, sari sama ada dalam slide tu. So, cuma dia ada Bronsted ni boleh baca balik lah. Dia ada Bronsted, Laurie dan Lewis. Arrhenius, Bronsted, Laurie and Lewis. And then how to calculate and how to differentiate. Tapi kita akan ajar sampai ke how to kita buat titration of curve of the strong acid and the strong base and the weak acid and the strong base lah. Okay, ini yang kita tengok tadi, yang ada dalam apa tu ni. Cuma saya nak tengok contoh, inilah tadi. Contoh ni acid, dia mesti kena base ni, dia mesti conjugate pair. Alright. Okay, so kalau ni Na3, so ini dengan NO2 minus. So dia ada selalunya yang belakang ni sama. Right, belakang ni je lah yang dia punya ni. Alright. Okay, so kita tengok contoh. Ini you boleh contoh juga eh. Alright, dia kata given the following acid base reaction, kita ada H2SO4 ataupun kita panggil hydro apa? Acid sulfuric dengan H2PO4 minus. And then kita tengok dekat identify the Bronsted, Laurie acid and the base conjugate pair. So bila kita tengok sini, yang mana terima yang mana yang terima hydrogen tadi? Ataupun H plus. So yang mana yang terima hydrogen plus tu, yang itu adalah dia punya base. So kita tengok yang bila ni dia tambah kan. Ha, jadi sini kan. So dia jadi kat sini. So maksudnya ini adalah acid dan ini adalah dia punya base lah. Alright, so sekarang apakah acid dia? H2SO4 and then dia punya, ini adalah yang dia punya base. So base dia mesti yang negatif lah. Alright, yang ini pula base dia, yang ini dan dia punya acid dia yang ini. Ataupun ni conjugate acid, ini conjugate base. Alright, identify the conjugate base in the following reaction. So kita tengok yang mana satu. Okay, so kita ada H2O dengan CN. So sekarang ni siapa yang memberi H plus ataupun yang donate H plus tu, proton tu. So kita tengok HCN ni kan. So maksudnya sekarang siapa yang terima siapa? So maksudnya H2O ni memberi H kepada HCN ni. So maksud inilah menjadi dia punya acid dan ini adalah kita punya base. So ini acid dan ini kita punya, ini acid. And then dikini kini conjugate base. Alright, ini base, ini conjugate acid. Okay, boleh faham eh? Alright, ini yang tadi itulah. Dalam ada kita punya untuk Lewis tu tadi. You all boleh baca. Okay, so dia kata sekarang ni. Okay, sekarang ni kita tengok lah. Dia punya untuk apa tu? Example 9.2 ni. Identify the Lewis acid and base for the following reaction. Sekarang kita tahu kan kalau Lewis ni yang menerima lone pair atau menerima elektron tu adalah acid. Yang memberi tu adalah base. Ini pun sama jugalah. So yang menerima mestilah acid dan yang memberi adalah base. Okay, so sekarang kita tengok H plus dengan OH. So yang mana yang akan menerima? So of course lah H plus ni. So dia bila dia terima, dia adalah Lewis acid dan OH adalah Lewis base. Cl pula, dia akan menerima ataupun memberi apa tu? Elektron. So sekarang Cl ion. So bila Cl ion donate, so bila dia donate, dia become Lewis base. Kalau dia menerima, dia adalah Lewis acid. Okay, sekarang tengok yang 9, activity 9.2 ni. Kita buat sama-sama je lah. Alright, so nanti kalau you all tengok balik dalam exercises tu, boleh buat lah. Alright, K plus. K plus adalah kita punya ion, positif ion. So dia akan receive ataupun donate. So of course lah dia akan receive. So ini kita punya Lewis acid dan ini adalah kita punya Lewis base. Okay, OH minus, so dia akan donate ataupun receive. Of course dia akan kita tengoklah bila dia lebih elektron mesti dia akan donate. Macam tadi dia kurang elektron, sekarang dia lebih elektron, so dia akan donate. So dia adalah jadi Lewis base. Yang ini adalah Lewis acid kita. Okay, boleh faham eh. So ini nanti kita akan cerita dekat yang apa tu, yang ionization. Kita pergi yang throw dulu lah. Okay, alright.